ada yang busuk guys. Dapat tempoyak juga kita guys, kita bikin tempoyak nanti guys. Wow, busuk guys. Nah, yang agak busuk itu guys, kita jadikan tempoyak nanti guys. Oke guys, kali ini kita akan buat tempoyak guys. Ini durian yang kurang bagus guys. Jadi saya akan membuat tempoyak. Jadi guys, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tempoyak itu, ya yang pertama itu daging buah durian yang bagus juga boleh, yang agak asam atau agak busuk juga boleh guys. Kemudian garam guys sebagai proses fermentasinya nanti, dan toples kalau bisa yang kaca atau yang bisa tertutup rapat guys. Oke, selanjutnya kita akan pisahkan daging buah duriannya dari bijinya guys. Guys, selanjutnya kita tambahkan garam guys, taburkan garam guys, ya kurang lebih secukupnya lah 2 sendok ini takaran. Selanjutnya kita aduk guys sampai merata. Oke guys, selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah toples atau tempat yang bisa tertutup rapat guys. Nah guys, jadi ini udah penuh, terus kita tutup rapat guys. Nah, kita biarkan ini selama kurang lebih 5-7 hari guys. Tapi sebenarnya 3 hari pun sebenarnya udah bisa kita gunakan tempoyaknya, namun masih kurang proses fermentasinya, jadi kita biarkan kurang lebih 5-1 minggu. Oke? Oke guys, ini toples yang kedua, jadi kita tutup guys. Nah, selanjutnya kita tunggu guys sampai kurang lebih 5-7 hari guys. Nanti baru kita akan masak tempoyak ini guys. Oke, sekian dulu video kali ini tentang tutorial membuat tempoyak. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.